Jadi pelanggan bisa tunggu di shelter, masuk ke aplikasi itu bisa tahu bisnya sudah sampai mana. Nah sekarang kita akan akselerasi di koridor-koridor lain, sehingga sampai akhir bulan total 49 di 4 koridor. Di 4 koridor. Tadi perjalanan ada hambatan atau apa? Enggak ada sih. Enggak ada hambatan, enggak ada hambatan, lancar semuanya. Ini angkot 09 ya? Ini jalur angkot 09 juga. Jadi ada beberapa jalur yang sudah tadi. Monitornya kan? 09. Masyarakat bertanya gratis sampai kapan itu? Sampai akhir tahun. Ya tahun ini gratis. Ya tahun depan nanti kita kaji lagi, kita umumkan lagi. Tarifnya belum sampai mana. Betul lagi, Pak Wali. Kita berharapkan juga bukan hanya orang yang naik angkot naik bus, tapi yang biasa naik mobil juga naik bus. Karena bisa nyaman, kemudian dilengkapi dengan semua aplikasi gratis sehingga dan jadwal waktunya sudah tertentu. Jadi marilah kita naik bus kita supaya Kota Bogor bisa lebih lancar. Nantinya perkiraan tarifnya berapa? Tarifnya sekitar masih nol. Nantinya perkiraannya. Perkiraan kedepannya itu tadi kita nanti kita kaji. Tapi tadi kita sudah tanya ya. Tanya ke bapak-bapak tadi, tanya ke mahasiswi tadi, kata mereka ya 5.000, 6.000 mungkin masih ya.
Arir nggak terlalu mahal lah insya Allah. Nanti tiketnya tiket integrasi, jadi satu tiket untuk semua koridor. Ya, jadi dipindah-pindah masih bisa pakai? Pindah ke Transjakarta gitu? Iya, ke Transjakarta. Nah kan tadi udah saya jelasin, supir angkot jadi supir bis. Ya akan di training ya. Sempat ada protes ya? Udah lewat ya, jadi ini kan pihak organda juga sudah diskusi kita terus, sudah prosesnya panjang, prosesnya panjang sudah selesai, Pak. Jadi badan hukum, nah badan hukum itu kemudian menyiapkan mana yang dikonversi gitu. Sekarang kan nggak semuanya, jadi masih ada yang beroperasi, tapi yang siap berkonversi nanti pengemudinya akan direkrut gitu. Siap, ya. Organda barangkali nambahkan. Cukup, ya. Cukup, Bapak Ibu, terima kasih, Pak Wali, terima kasih. Ya.
Dari atas alat.
dicek dulu ya, dicek. Gini-gini jawab gitu. Emang alhamdulillah bro. Makanya kalau ditanya ke sekolah kan mendingan saya sama BH aja daripada ditulis. Kayak saya nggak mau sih. Thank you.
yang ramai di mana kan masyarakat yang tahu. Kita sekedar menjalankan instruksi dari sananya. Di sini jalurnya ke sana dulu air mancur Bu. Nah, kita masuk dulu deh. Nanti bertahap Bu. Nanti di situ ada tuh.